Selamat sore. Selamat sore. Sahabat Partikelir Nur Seri Ponorogo. Ini adalah durian durian montong. Dan ini sedang transisi dari bunga ke pentil. Dan ini sangat banyak sekali. Dan yang menarik di sini adalah ini berada di dataran rendah. Letaknya di Kabupaten Ponorogo di Kelurahan Kadipaten. Pasnya adalah Proliman. Jadi kalau yang masih ragu untuk menanam durian di dataran rendah, ini saya kasihkan buktinya. Ini sedang berbuah pentil, ada yang sedang bunga, dan juga ada yang menuju besar. Persiapannya ini. Durian montong. Kunci dari sukses menanam durian di dataran rendah, salah satu kuncinya adalah tersedianya air. Jadi air di sini harus terpenuhi semuanya. Kalau tidak, pohonnya bisa stres. Di samping itu, kalau airnya tidak stabil, maka bakal bunga ini bisa rontok. Kalau umur pohon ini kurang lebih 7 tahunan ada. Ini sudah sering berbuah. Memang kalau di dataran rendah itu durian kurang maksimal untuk buahnya. Nanti kalau seperti ini, meskipun banyak yang buah, tapi biasanya ada yang rontok. Nah, itu maklum. Tapi kalau yang namanya durian sudah bisa berbuah di dataran rendah itu sangat luar biasa dan tentunya sangat eksotis. Pentilnya sangat banyak. Ini. Mantap.
Nah, ini juga banyak bakal buahnya. Nah, itu bunganya. Kalau yang tahu nama bunga durian itu apa ya namanya? Bisa ditulis di kolom komentar. Nih, mari menanam durian di pekarangan rumah kita. Jadi kalau pas pengen durian tidak perlu beli. Cukup petik di pekarangan rumah kita sendiri. Ini bakal buahnya. Mantap. Kalau ada yang ingin membuktikan, khususnya dari daerah Ponorogo, ini bisa dipantau langsung. Lokasinya di Proliman, pojokan Proliman. Pojokan Proliman, silahkan merapat. Ini berada di bulan Oktober. Saya pengambilan video ini di bulan Oktober. Nah, ini sedang banyak-banyaknya bakal buahnya. Yuk, Mario, berkebun yuk, berkebun. Berkebun durian sangat menarik dan mempesona. Ini. Jadi, kalau di awal-awal pertumbuhan durian, awal masa tanam, kuncinya adalah sabar dan mengkontrol airnya harus stabil. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Mari berkebun dan menghijaukan pekarangan rumah kita. Terima kasih. Jangan lupa like.
like, komen, dan subscribe channel Partikelir Nur Seri Ponorogo.